Nyaris setiap jam gelombang pasien pengungsi datang silih berganti. Pemandangan memprihatinkan tampak dari wajah anak-anak tak berdosa Suria. Atas amanah masyarakat Muslim Indonesia, PPPA Darul Quran memberikan bantuan obat-obatan setelah sehari sebelumnya memberikan bantuan dana tunai sebesar 200 lira atau 800 ribu kepada 150 keluarga pengungsi. Aktivitas PPPA Darul Quran di perbatasan Raihanli Aleppo berlangsung 4 hari. PPPA Darul Quran juga membantu masyarakat Aleppo menghitankan anak-anak. Ucap terima kasih dari mereka, para pengungsi Aleppo, untuk Anda, para donatur PPPA Darul Quran.